Suratul Baqarah ayat yang ke 87 eh? insyaAllah. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada Suratul Baqarah 87 dan 88 dapat kita membaca dan mendengar keduanya dengan tadabbur. Alhamdulillah. Allahus Sami'ul Basir.
Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illahu. Ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi, serta sembuhan daripada segala penyakit hati pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel lagi. Surah Al-Baqarah ni penuh dengan cerita Bani Israel tentang perangah huduh dia lawan Nabi pun ya. Lawan Nabi. Oh, radak Nabi yang lawan habis dah tak ada dah. Orang hak lawan Nabi dan bunuh Nabi. Buat seksa ke Nabi, bunuh Nabi. Dua kumpulan besar, satu Bani Israel, duanya Fak Quraish. Nauzubillah min dzalik. Tapi Quraish tak ada bunuh, cuma nak bunuh. Lepas tu Fak Bani Israel, oh tu bunuh dah. Nabi Yahya kena bunuh dia, Nabi Zakaria kena bunuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya lawai, siapa ke Nabi pun ya lawai buat dia. Sebab apa Nabi tak ada gapo. Ya tak ada benda-benda hak dia mau nak takut malaikat mukjizat ya. Supa kaje ada benda-benda dia mau takut, ada alat senjata gapo. Kalau orang bukan Nabi ya panggil orang ada karamah. Bukan Nabi ni ada karamah, ada kemuliaan tahwi pada dia. Orang takut ke dia ataupun orang tu susah nak lawan dia kalau bukan Nabi. Mari kita tengok bagaimana Allah Ta'ala cerita puak-puak Bani Israel menetap puak rasul dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad atayna Musal kitab. Demi sesungguhnya, walaqad ni bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah, wawul qasam, yani wabillahi, laqad atayna, demi Allah, kami telah bawa datang kepada kamu, hei Bani Israel. Duk kacak Bani Israel belakang. Al-kitab, Musa, akan Musa. Kami buat datang kepada kami buat datang akan Musa padamu. Ai datang Musa akan kitab. Wei kepada Musa tu, Musa mung ni, Musa ni Bani Israel. Akan kitab. La ilaha illallah. Taurat lah ni. Kitab Taurat. La ilaha illallah. Lepas tu waqaffaina min ba'dihi birrusul. Dan kami ikuti, kami iringi, kami nam tapai langcak Musa sia ciwit ka birrusul dengan lai-laitan bandar rasul. Lang Musa banyak orang pula. Nabi Daud, Nabi Pafok belakang Nabi Musa belakang ni buat mana? Sulaiman, Zakaria, Yahya ni buat belakang pada Nabi Musa belakang. Puak Bani Israel semua. Wa qaffayna min ba'di birrusul min Bani Israel. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kami bawa datang akan Nabi Isa anak Maryam. Nabi Isa anak Maryam. Puak dia tak ada. Allah Ta'ala jadi. Dia royak oleh Quran dia. Surah Al-Imran. Dan surah-surah lain lagi. Bahasa Isa tu anak Maryam. Allah Ta'ala sendiri basa pada Maryam. Ning pen faridun fil alam. Nah, tunggal dalam dunia. Tak ada anak orang tina. Mereka anak basa pada pak belakang. Maryam tak ada pak. Pak Yahudi yang kata Maryam zina. Pak Maryam nama Yusuf. Pak Isa nama Yusuf. Ya. Yusuf Najab. Ning pak-pak. Tuduh-nuduh kepada dia tuduh pada Nabi Isa ni fuk Yahudi, fuk Yahdi, fuk bersengsata dengan Musa ni,
dia tuduh kepada Isa, Isa mai belakang kan. Dia kata Isa anak zina. Nah, tapi hak sebenarnya Allah sengru, Allah bawa. Kita orang Islam, kita tak kata Isa anak zina. Kita kata Isa anak Maryam. Itu orang Islam. Kuang sata kong pinong Muslim. Mai mengen kap jiu. ที่เขาน่ะกล่าวหามูซาอกล่าวหาอีซาบอกว่าเป็นลูกซินานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอันนี้อิบนุมารยัมอันุมารยัมอีซาบนมารยัมอัลลอฮ์สุภาพสตรีนี่น้อยกะตะความแข็งแกร่งของสุภาพสตรีนะมารยาซอกะไปกอนทํากลางกล่าวหาเอาเกือบประเดียวตู้นะเกือบจะตายนะมารยัมก็ต้องหุดหดอย่างเงี้ยอีกแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกนบีอีสานิงซึ่งแปลกกว่าคนอื่นนะเลือกจะดีรอซูลสุตะวะรีอัลบัยยินาตวะรีกะเตรงะวะรีคิตับอัลอินจีลนี่ maksud บัยยินาต sini ialah kitab Injil lah ataupun bersama dengan Nabi Isa itu akan mukjizat boleh tak? Nah, maksudnya apa dia bayi nak ini itu mukjizat apa boleh? Itu keterangan-keterangan tanda kata Nabi Musa, Nabi Isa itu jadi rasul iaitu Allah Taala wa'i bayyinat. Allahu akbar. Asal bayyinat mana hujah-hujah, keterangan-keterangan yang cerak-cerak. Nah, termasuknya Injil. Nah, kata setengahnya Injil bayi nak sini. Nah, hidup kau yang mati Nabi Isa, boleh hidup yang mati juga. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami memperkuatkan Nabi Musa, Nabi Isa dengan malaikat ruhil qudus ni, iaitu malaikat Jibril. Ruhul Qudus iaitu Jibril alaihi salam, menurut ahli sejarah, ahli tafsir kata ialah Jibril alaihi salam. Ayatnahu, kami menguat, yani qawainahu bi ruhil qudus, dengan ruh al muqaddas al mutahhar alladhi huwa Jibril alaihi salam. Jibril ni nak ar ruh nama dia. تنزل الملائكة والروح فيها روح ni iaitu Jibril ya, dan pernah disifatkan ruh dengan al-Qudus bi ruhil qudus, yang mutahhar, ruh yang bersih. Nah, itu Jibril alaihi salam. Itulah dia Jibril alaihi salam, nama dia dalam Quran. Afa kullama ja'akum rasulun, apakah tiap-tiap kali datang kepada kamu rasul, banyak orang Musa, lepas ada Musa nya Nabi itu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi apa Zakaria, Nabi Yahya hingga siapa Nabi Isa. Allah Taala tanya, tiap-tiap kali rasul datang kepada kamu untuk bima la tahwa anfusukum, dengan perkara yang tidak masuk dengan hawa nafsu mu, dengan bagi besing payah-payahlah, mai dah tak senang hawa nafsu lah, bima la tahwa anfusukum. Tiap-tiap kali ayat Allah sama ada dalam Injil, dalam Taurat, dalam kitab Zabur, semuanya yang tak masuk dengan hawa nafsu mung tu, istakbartum, kamu ni takabbur. Ambil bakar iblis. Takabbur ni bakar iblis. Nah, terakun iblis. Nah, moradok hak iblis. Nauzubillah min dzalik. Istakbartum fa fariqan kadzabtum, satu kumpulan daripada puak mung tu kamu mendusta. Dusta tak saya tu kita Taurat, tak saya kita Injil, tak saya kita Zabur, tak saya tak tahu Nabi. Wa fariqan taqtulun, dan satu kumpulan kamu bunuh dia. Nah, satu kumpulan kamu bunuh dia, satu kumpulan kamu tu apa dia mendustakan dia. La ilaha illallah.
Balah mana puakmu ni? Ning Allah Ta'ala mengepekkan puak Bani Israel, royak perangai Bani Israel, kata balah ninglah puak Bani Israel. Dia mendustakan orang ning, lepas tu dia bunuh orang ning. Semua orang yang kata dusta dan bunuh tu adalah orang yang diangkat menjadi rasul oleh Allah Ta'ala. Fariqan minar rusul, satu kumpulan daripada rasul tu, kazzabtum, kamu mendustakan. La ilaha illallah, la hawla, la ilaha illallah. Wa fariqan taqtulu, Tuhan tak nak kata wa fariqan qataltum. Kata Ibn Kasir, Allah Ta'ala tak nak kata wa fariqan qataltum. Sebab apa? Sebab dia nak bunuh semua puak Nabi. Taktulu ni PM Dorek. Lagi akan datang. Mustaqbal dia tu selalu duk mikir nak bunuh puak Nabi. Nak bunuh puak-puak hak-puak dasar Nabi. Kerja dia bunuh orang puak-puak Yahudi. Siapa lah ni puak Framation ni, kerja dia lah orang. Lah orang Sanhan, orang apa orang. Bingat benar-benar dengan dia. Allah Ta'ala salamna min ha'ulai. Nah, apa dia al-mujrimi. Jadi setengahnya bunuh Nabi, bukanlah anak kita bunuh, bukan sekadar pembantu Nabi, orang makan saka Nabi. Nabi sendiri pun bunuh juga. Allah Ta'ala rakyat dalam ayat lagi akhiratan, lagi banyak lagi lah. Yaqtuluna al-anbiya abighairi haq, yaqtuluna al-nabiyyina abighairi haq. Bukan? Ha, jadi hari ini ni ayat katanya satu kumpulan daripada rasul tu kamu bakit bohong dia, dan satu kumpulan daripada rasul kamu bunuh dia. La ilaha illallah, ya hayyu qayyum, sallimna min syarri haula'il mujrimin, wa sallim auladana banatina zurriyatina wa tullabana wa talibatina wal muslimina wal muslimati jami'an min syarri haula'il mujrimin. Tara Nabi dia bunuh, bagaimana puak kita? Kalau puak kita nak jalan sungguh hak Islam, ha, temu dengan puak dia, dia kat meploy puak ni. Bagailah ni ni, puak kita dah kita pakat kerja Islam, kita akan temu dengan benda lah. Nah, dah kita pakat kerja Islam, kita akan temu dengan benda ni. Bagaimana puak permission, puak jahat ni, dia selalu mikir cara nak sanha. Nah, sanhan, nak bunuh. Nah, orang-orang yang kerja untuk Islam. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Ya hayya qayyum rahmatika as'al. Ya hayya qayyum rahmatika as'al. Kalau kita perhati kepada benda-benda lah ni, kita dapati banyak orang ayat bunuh. Walaupun ayat ni ayat itu pada zaman Nabi Muhammad, tapi dikatakan taktulun juga, PM Tarik juga. Mana kata pada Nabi Muhammad pun dia ada nak bunuh juga. Buat dia ada orang pahal nak bunuh. Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad nak pergi. Tak ada Nabi lagi dia ada orang pahal nak bunuh. Nabi Muhammad pergi duduk negar di Busra di mana. Dia orang pahal nak bunuh dah. Dia nampak dah kata, well, Nabi Muhammad akan jadi Rasul. Sebab Allah Ta'ala kata kepada dia, wa fariqan taqtulun. Fa'am darik. Maksudnya, tipan ma lah kau tam. Maksudnya, tipan ma kau tam. ที่ต่อไปก็เขาก็ยังอยู่ในแผนที่เขาอยากจะทำไปด้วยบาตุยะกาลูตะตังกะซับตุมฮัลปาดะยะสมัยเดียวล่ะสมัยนบีนี่ยะตะดะกะจะดันสมัยเดียวปะฟัวยะกะจะลานะลากิวะกอลูดะดะกะตะกุลูบุนากุลฟุนฮัตตีกิตานิตกัตตกุลูบุนากุลฟุนเออโอเยบาชะตาวราอ์กิดะยะตะกติยาตะกลูบุนากุลฟุนนี่คือพวกยิวดีตักทิมอยาตักนับพวกอาจารย์มาเลยตักนับพวกเราอ่านคัมภีร์อ่านข้อความตัวข้อความนี้ตักงาอย่างงาตักโอเคโอเคกลูบุนากุลฟุนกุลฟุนคัตุนะอุบิลลาอักินนะตุนอะดะอักินนะอะดะกะชาวะอะดะعليها طابع نعم انا تيتو معنى قلوبنا اكنه
Tak erti. Orang baca dia ayat tak erti. Allah takutnya jaga molat nah hak ning-ning. Tuhan kata kena kepada fuak dia puaya duk. Dia kata tak erti dengan orang duk royak hak Islam. Buat kita menang duk ngatuk belah-belah tak erti. Serti buat kita. Na'udzubillah. Maya caru. Nah. Ning puak ning. Dia kata chan fang mai ru reng lah. Jaga puak rau fang Quran mai ru reng. Mencetuk penpana mencap puak ni. Na'udzubillah. Qulubuna ghulfun. Hati kami kata tak erti orang duk royak. Nabi duk baca. Allah Ta'ala kata bal la'anahumullahu bikufrihim. Hak sungguhnya bukanlah tu. Bahkan Allah Ta'ala telah laknatkan mereka itu dengan kufur mereka itu. Hak tu bukunya. Dengan sebab dia kufur Tuhan tu tak ada buka pintu hidayah ke dia. Katuk cik Tuhan kata khataballahu ala qulubih. Jaga malak kita ni ya, dengan yang ajaran Allah ni dia belah tu siapa nak Allah Ta'ala wui siapa tak usik la'anahumullahu bikufrihim. Kufr itu tak usik. Kufr ini mana sombong. Allah Ta'ala laknat dengan sebab dia sombong, dia tak usik, dia tak usik peduli pada kitab Allah ni. Kalau orang royak pun tak kerti sebab apa, sebab dia kena laknat dah, dia tu sabcang daripada Allah Ta'ala. Bal'anahumullahu bikufr. Dengan sebab dia kufur. Kufur-kufur asam. Dengan sebab dia sendiri katuk. Cau. Cau tu ema pit. Tang. Ti. Kuam. Di cakau paisu. Tu eh. Dia katuk. Sombong. Sombong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takutnya. Ya Allah. Faqalilamma yu'minu. Maka sikit. Mereka itu beriman. Sebab apa? Sebab tu katuk hati dia. Lepas tu dia mi akan tubik, akan tubik lah nak. Wa qalu qulubuna ghulfun. Tu akan, akan oleh dia. Sebab apa akan ni mari? Balla'anahumullahu bikufrim. Sebabnya Allah Ta'ala laknat mereka itu dengan kufur mereka itu. Man kakut akan ghulfun dalam hati. Baik tak tu ayat, ayat cat mah. Jangan kita kufur dengan Allah nah. Siapa kufur dengan Allah, Tuhan tak buka. Kita nak, oh ya ada sengsengah kafe atau saya baca dah Quran ambil mula-mula pasuk. Tapi dia baca dengan kufur, bukan baca dengan nak tahu hak sungguh tak. Baca dua kuam rusuk, sombong nak cari kuam pit dalam Quran. Man kau mai dah arai cak Quran. Abi nak kata semua tak ada sayang-sayang abi tu, oi kafe. Acan, peramacan dah. Sasracan sore tu. Dia kata, jangkau dah Al-Quran. Dia berada. Tapi, andui arai. Tak andui kufur. La'anakumullah. Tamhai, wajai kau tukpit. Kami dah arai. Jat Quran. Tapi, tak kau andui. Ya, caru lah ke jaca. Rab, raja, jaca. Satta. Nah, situ tu Allah percaya. ก็ขอเรียนว่าพี่น้องศาสนิกอื่นถ้าอยากจะอ่านคุรานอ่านเถอะด้วยความรู้สึกอยากจะรู้อยากจะรับและก็อยากจะศรัทธาถ้ามีความรู้สึกอยากจะรับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เปิดถ้าไม่มีความรู้สึกอยากจะรับแค่จะรู้อัลเลาะห์ไม่เปิดอายะห์นี้ชัดมากวะกอลูกุลูบุนากุลฟุนนะhati ia katuk. Andai hrue kon an kau dai yin tawa mai khao chai mai dai rap prayot jak kan fang Al-Quran hrue qodi At-Taurat Al-Injil Az-Zabur sebab balla'anahumullahu bikufrihim. Teruk pada ni lagi. Orang dengar Quran, orang baca Quran dengan hati yang kufur, Tuhan tak buka hati dia. Faqalilam ma yu'min. Menoi ma konti satta kap Al-Quran. Sebab kau tak ada percaya hai kap Quran kau pergi suhu cai kau. Jaga malak ni nah. Ini nama lah. Kita apa tu? Kita baca, mai yak cak kau cai. Maka, tak mai an Quran. Ustaz
ให้อ่านกุรอานฉันไม่อยากจะอ่านมีไหมความรู้สึกอย่างนั้นมีถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณไม่รับประโยชน์จากกุรอานแน่นอนเลยถ้าเราอ่านด้วยความรู้สึกไม่อยากจะได้ต้องอ่านต้องรับฟังด้วยความรู้สึกอยากจะรู้อยากจะรับอยากจะศรัทธาถึงจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานบักกุรอานนี้ย่าดริพระอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้หัวใจเราเขาจะให้กับใจแบบไหนอัลลอฮ์ทรงรู้หัวใจแบบไหนที่เหมาะสำหรับจะรับอัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงรู้เพราะเป็นมัคลุกของพระองค์เป็นสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างนะอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างกับมาละอายะดวนี้มาละนะอย่าแพ้มาละปัจจุบันก็งับปาวิงะมาละอัลลอฮ์มุฟิก والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر